Diahkan untuk pewakif masjid ini para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan kita niatkan yang kurang sehat agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Saya juga nih sudah mulai nih di perutnya jadi pengap terus. Biar semuanya dengan keberkahan majelis ilmu, diberikan kesehatan, panjang umur, dan tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini ya Allahu yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yashiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha alat-tamassuki bikitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Halaman berapa? 36 atau 35? 35 yang bawah ya. Wa fikratun ya, wa minha fikratun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wal dunya wal akhirah. Ya, ini masih berbicara tentang ya kata jumhur ulama bahwa berfikir itu ada lima sisi. Ya, ini yang kelima sekarang. Wa minha, dan diantaranya fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ati. Ya, kita berpikir, kita merenung an taqsir. Apa taqsir? Merasa kurang. Ya, kurang apa? Kurang sempurna. Ya,
fi taqsir nafsi, kurang sempurna apa dirinya, anit taati, dari ketaatan kepada Allah. Tadi kita sholat misalnya, ya kita merasa taksir, mungkin kurang khusyuk, kurang sempurna gitu. Orang biasanya istighfar itu kan habis maksiat, tapi kita habis sholat istighfar. Kenapa? Karena kita di situ merasakan ada kurang sempurnanya, taksir dalam ibadah kepada Allah. Orang bersedekah takut ada taksirnya, ada muatan riya itu, belum tawajuhnya sempurna ikhlas karena Allah itu, ya. Maka ada doa, Allahumma tammim taksirona, ya Allah, ya Allah sempurnakanlah ya Allah kekurangan-kekurangan kami. Dalam hajian ini ada ungkapan tiga hal dalam merenung. Selalu merasa taksir, mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadati, maha suci engkau ya Allah, sampai hari ini saat ini kami mengaku kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ngaku itu. Lima waktu kita kurang, ya. Walaupun sudah beri al-tasbih Rabb, hati kita masih kemana-mana gitu. Belum lagi kurang surut-surutnya, arkan-arkannya, tamakninanya gitu, pada saat itu. Ya. Yang kedua, subhanak ma zakarnaka haqqa dzikrika, maha suci engkau ya Allah, kami mengaku sampai hari ini saat ini kami belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang banyak terasa khusyuk benar itu. Kalau sendirian enggak bisa dia bangun ya kepada Allah, ibadahnya belum ikhlas, masih ada riya terus begitu. Kemudian subhanak ma syakarnaka haqqa syukrika, maha suci engkau ya Allah, kami mengaku ya Allah kami belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya. Nanti ada syukur lisan, apa-apa dapat nikmat alhamdulillah, ini mudah alhamdulillah, alhamdulillah, sampai dapat nikmat yang kagak enak juga alhamdulillah. Kemudian ada syukur arkan, anggota tubuhnya nih ya, kita tundukkan semuanya bahwa untuk patuh kepada Allah, bentuk syukurnya seperti Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakur, sampai ibadahnya luar biasa, bentuk syukurnya sama Allah. Yang ketiga ada syukur apa, janan atau syukur qalb, antashhada, hati selalu melihat apa ya, dengan gembira, dengan senang semua nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tetangga kita, orang lain itu. Hatinya gembira, ya senang aja. Ya. Kan ada orang ngelihat tetangganya dapat nikmat dia enggak suka. Ya. Nanti dia akhirnya iri dengki. Maka ayatnya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kita ya, dari Allah semuanya. Maka ada syukur, ada nikmat hissiyah, ada nikmat maknawiyah. Ya. Taib, itu saya jelaskan tuh di pengajian subuh pagi tentang nikmat hissiyah dan maknawiyah. Bisa dibuka YouTube-nya ya. Ai an ibadatillahi ta'ala. Artinya merasa apa? Merasa taksir, merasa kurang sempurna dari ibadah kepada Allah Ta'ala.
Wa fi iqbalihi, dan dalam iqbalnya, dalam apa? Apa nama itu? Ya datang sholat senang kita itu. Kita apa tanggapin? Kan dalam hadis begini. Ketika seorang hamba sholat itu apa? Qabbalallahu biwajhihi. Allah langsung sambut itu. Dan langsung senang itu. Pas lagi sholat kita terbang kemana-mana pikirannya. Allah sembilang, ya abdi, katanya, wahai hambaku, ila man taltafitu, hatimu sedang menoleh kemana? Apakah ada zat yang lebih baik dari aku? Nanti kita ingat lagi, sadar, khusyuk lagi, ngelamun lagi, terbang lagi. Kata Allah, wahai hambaku, hatimu sedang mikirin apa? Ya. Yang ketiga kali gitu lagi. Langsung sarafallahu an wajhihi. Allah tinggalin kita tuh. Ya, mantu kalau kita lagi sholat itu hadirkan Allah. Jadi istihadhar. Sholatnya bimakna munajah. Apa munajah? Ada dialog, merasakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merasakan annallaha wujudan haqiqiyan. Ada Allah benar hak. Kita sembah. Jadi kagak hambar dengan iqbal. Ya. Katalah menerima Allah langsung. Nyambut Allah gitu. Saya punya buku itu belum saya keluarin memang. Tentang sholat di mana munajah. Wa fi iqbalihi, ya, dan dalam menyambut Allah. Bisukhtihi ta'ala, kepada marahnya Allah. Tuh dia lihat ya. Senangnya marahnya aja dia apa sih? Kalau orang datang ke rumah kita, kita sambut nah, iqbal. Kita sambut dengan baiknya, dengan ramahnya begitu, ya. Bisukhtihi ta'ala bi'tiyanihi ma nahu anhu. Dengan mendatangkan apa yang dilarang. Ma ihsanillahi ilahi, ya, disertai ada sifat ihsan kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah itu muslim, ya, ada orang ibadah kagak muhsin, enggak ihsan. Apa itu ihsan? Ada musyahadah, ada muraqabah. Itu. Nah, ini ada mulai ini, anta budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu ya. Terus ada babul ihsan. Orang muhsin insyaallah muslim, insyaallah mukmin. Orang mukmin belum tentu muslim. Muslim ini ada amal. Iman, amal, ada akhlaknya di sini. Zahir batinnya. Kalau mukmin belum tentu muslim, apalagi muhsin. Karena ada orang beriman kepada Allah tapi enggak ada amalnya, enggak sholat, ya, enggak puasa, ada kan, enggak haji. Udah muslim tapi belum muhsin hati, belum tingkatan muraqabah syahadah. Ibadahnya masih karena orang gitu. Bukan karena Allah, ya. Jadi apa? Merasa taksir kepada dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan wa fi iqbali, dan dalam menyambutnya Allah. Karena marahnya Allah taala bi'tiyanihi ma nahu anhu. Karena dia melakukan mendatangkan apa yang Allah larang kepadanya. Ya. Ma ihsani ilai, disertai ada sifat ihsan kepadanya. Ada muraqabah musyahadah. Orang kalau ada muraqabah musyahadah, akhirnya setiap napasnya tertarik, setiap matanya melihat, mulutnya berbicara, tangannya bergerak, kakinya bergerak, dia selalu merasa apa? Ada yang lihat, ada yang pantau, ya, ada kebersamaan Allah.
maka sering-sering zikir Allahu syahidi. Benar-benar rasa Allah melihat saya. Allahu naziri. Allah ngawasin saya. Allahu ma'i. Allah selalu bersama saya. Saya baca banyak riwayat para alim ulama itu mengawali tarbiyahnya dari sini. Dari umur 7 tahun Imam Junaidi Al-Baghdadi dari umur 7 tahun sudah melatih ini. Allahu syahidi, Allahu nasi, Allahu ma'i. 40 malam itu amali. Setelah selesai datang ke gurunya, laqad wazabtuha 40 lailatan. Guru, saya sudah ngamalin selama 40 malam. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allah yunazira wa idza kana Allah yushahida, fa kaifa anta si Allah? Junaid, jika Anda sudah betul-betul merasa ya bersama Allah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, fa kaifa anta si Allah? Bagaimana masih maksiat? Ya, jadi dia jaga tuh jawarihnya semuanya, sama dalamannya, hatinya, gitu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Ada juga untuk ma'rifat kepada Allah. Wa qala Ta'ala, dan Allah juga berfirman, apa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha? Apakah kalian mengira sesungguhnya kami ya telah menciptakan kalian hanya abatha, sia-sia saja, katanya. Wa annakum ilaihi la turja'un, dan sesungguhnya kalian ya kalian mengira itu tidak akan kembali kepada Allah. Wa annakum la turja'una ilaina, maksudnya seperti itu. Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada aku, kepada Allah, gitu. Ya. Ini orang-orang yang tulul amal tuh. Merasa hidupnya terus aja agak mati-mati. Yatawalladu minha al-haya'u. Itu kayaknya salah tuh, bukan ta'at. Ya, karena kalau merokok musyada nanti dia merasa dilihatin agak malu itu. Bukan haya, salah dia. Ganti aja pakai hamzah. Nah, orang tadi kalau berpikir selalu merasa kurang aja ibadahnya sama Allah, disertai dengan sifat ihsannya muraqabah musyahadah, maka yatawalladu minna, akan lahir dari perasaan tadi, dari pikiran tadi apa? Al-haya'u, dia merasa malu. Ya, malu. Lihatin Allah, bagaimana gak malu? Dia sudah nunaikan kurang aja, gak sempurna, malu dia. Ya. Ay, artinya, wahada tafkiru yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Tuh. Artinya, pikiran Anda tadi merasa selalu kurang aja, itu membuat nambah takut kepada Allah. Ya. Wa yahmiluka ala laumi nafsika, dan berikutnya membawa Anda untuk laum, kalau mencaci dirinya, mencaci diri Anda. Wa taubihiha, dan menjelek-jelekkan nafsu Anda. Ya, kan Imam Ghazali ngajarin gitu. Dan kita Bidayatul Hidayah itu, kalau kita udah sholat nih, udah berhadapan sama Allah, sudah Allah Maha Besar, hilang terus kemana-mana. Apa kata Sa'ad bin Qadir Jilani? Wa ilaka wa ilaka wa ilaka wa antal munah. Celaka Anda, celaka Anda, celaka Anda, Anda termasuk orang yang munafik. Anda ngomong Allah Maha Besar di mulut doa, di hatinya enggak bersama Allah. Ya. Nah, Imam Ghazali ngajarin tuh. Bilang, ya nafsasu, ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ini, ya Allah. Harus menangis tuh. Ditaubih namanya itu.
dihina dirinya. Ya Allah, kenapa ya saya kalau nonton bola saya kuat nih, berjam-jam. Kalau baca Quran baru sebentar udah mantuk, mantuk. Gitu. Ya. Jalan ke mana kuat, ya salat baru 4 rakaat rasanya lama banget. Gitu, caci. Ada apa nih berat? Harusnya kita terus. Mau ketemu kekasih, semangat, enteng gitu. Badannya enaknya. Maka amalin doa itu ya. Allahumma asgil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik. Waffiq agar tubuh kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Mudah, enak, enteng untuk beribadah. Jadi wa tawbikhiha ya, harus mencaci itu. Jelek-jelekin nafsu jelek. Wa mujanabati taqsir, dan menjauhkan taksir. Artinya ibadahnya kurang aja. Ya, upayakan yang sempurna. Wa mulazamati tasmir, dan senantiasa tasmir. Apa tafsir? Menyingsingkan bajunya, artinya giat dalam ibadahnya. Ya. Wa minha, dan diantaranya juga lahir. Ya. Dari kita merasa selalu apa? Ibaratnya kurang, anta tafakkara fi ihatati ilmillahi bika. Dia selalu merenung adanya apa? Ihatah. Adanya pengawasan, adanya liputan ilmu Allah kepada diri Anda. Ya. Wa nazarahu ilaihi, dan pandangan Allah selalu sama Anda. Ada tuh ya, saya lupa konteksnya. Jadi bisa enggak keluar rumah yang dirasakannya cuma dua, diri Anda dan Allah. Diri Anda dan Allah, bisa gitu. Allah diri kita, Allah itu. Jadi ibaratnya kagak ngeliat yang lain-lain. Ya, ini dalam rangka melahirkan sifat ikhlas dan meninggikan rasa takut. Ya. Segala yang kita lakukan Allah lihat. Allah tahu. Tuh ya. Ihatat ilmillah, dalam ruang lingkupan ilmunya Allah, cakupan ilmunya Allah kepada Anda, ya. Wa nazarhu ilaika, dan renungin, ternyata Allah selalu lihat Anda terus. Coba kita kemana-mana diawasin terus. Ya. Saya suka buat jamaah kalau umroh. Pertama kali masuk Masjid Nabawi, kita pimpin doanya. Kayak kanan, ajari minum air zam-zam doanya. Jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Kemudian tobat, doa. Saya ajak merenung, itu lihat di Masjid Nabawi semua tiang-tiangnya Allah-Allah semua tuh. Ya, coba lihat Allah-Allah banyak. Coba rasakan, kita kesini ada Allah. Itu ada Allah. Nah, oh kemana lagi? Nah, itu tapi kagak hudur di hati kita. Kalau hudur, pas kita pengen ngomong yang jelek, malu. Allah dengar. Kita pengen berbuat maksiat, malu, takut sama Allah. Allah lihat. Nah, itu hudur. Ya. Nah, bagaimana menghadirkan rasa khauf, takut sama Allah. Merasa, dilihat. Nah, gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ya, dan kami mengetahui apa yang apa telah diwaswasa, dibisikkan oleh nafsunya, oleh dirinya. Maksudnya ada hadis nih, kita suka ngomong sendirian. Itu Allah tahu tuh. Ya. Geregetan apa aja Allah tahu. Orang dalam hadis kursi, rintikan hujan yang jatuh ke bumi berapa jumlahnya Allah tahu. Daun-daunan yang berguguran dari pohon Allah tahu. Semut hitam jatuh di tengah malam gulita di atas batu hitam Allah tahu. Apalagi kita. Ya. Kemana aja kita, Allah tahu dah.
gitu ya. Coba was-was diri kita aja Allah na'lamu tahu. Apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami ini lebih dekat kepadanya. Min hablil warid, dari hablil warid. Ya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman. Oh, ini surah Al-Hadid ini. Setelah Al-Waqi'ah Al-Hadid kan. Ya. 4 ayat lagi sudah 100 ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah ma'akum, senantiasa bersama anda, aina ma kuntum, di mana saja anda berada. Makanya Allahu ma'i. Allah selalu bersamaku. Rasakan itu. Kemudian wallahu, itu wallahi salah tuh, dibenerin. Wallahu bima ta'baluna basir. Wallahu basirun, khabarnya tuh Allah basir, Maha melihat. Ya, bima ta'malun, dengan apa yang anda lakukan gitu. Jadi jangan kita mengira Allah kagak tahu. Ya, Allah kagak pernah tidur. Ya. Wa qala ta'ala, dan berikutnya Allah juga berfirman. Alam tara, dibuang ya. Alam, lam itu huruf jazam. Taro ada ini kan, apa namanya, alif mamdudah, dibuang majazumnya. Majazumun bihadfil akhir, dijazamkan dengan dibuang huruf akhir. Alam taro, tidakkah anda perhatikan gitu ya, annallaha ya'lamu, bahwa Allah itu ya'lamu, pakai fil mudhari ini, senantiasa tahu. Ya. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Ma yakunu min najwa thalasatin illa huwa rafi'uh. Tidak ada dari apa pembicaraan, najwa itu pembicaraan yang bersifat rahasia. Ya. Itu ada, tidak ada pembicaraan yang tiga orang rahasia illa huwa rabi'u, melainkan Allah yang keempatnya. Jadi apa, kita ngomong berdua Allah yang ketiga, kita bertiga Allah yang keempat, tapi Allah tahu tuh. Tadi aja yang was-was aja kita ngomong sama diri kita sendiri, Allah tahu. Nah, ya. Nah, ini yang paling mahal ini, menghadirkan sifat ini nih, hudur sama Allah, takut sama Allah. Ya, nanti selamat ini kemana-mana aja. Kenapa ada maksiat banyak? Karena nggak takut sama Allah dia. Pandangan matanya, pandang mata keluarganya aja, manusia aja. Ya, dia kemana-mana dia maksiat. Jauh dari keluarga dia maksiat. Alhamdulillah ya. Al-ayah ya, ayat. Wa hadha at-tafakkuru thamratuhu, renungan ini thamratu, buahnya an tastahya minallah ya. Apa buahnya? Kan anda malu kepada Allah. Ayyaraka haitsu nahaka, Allah melihat anda ya, hai senah, di mana Allah melarang anda. Au yafkiduka, atau Allah apa, kehilangan anda, hai su amaraka, di mana Allah perintahkan. Pas waktu sholat subuh, Allah yafkid lah, agak ada ini si bulan-bulan, Allah kehilangan. Nanti Allah tahu si bulan kagak ke masjid tuh. Ya. Wa min hadan, di antaranya ya. Ini buahnya lagi, buah dari kita merenung tadi. Anta tafakkara fi hadhil hayati dunya. Dia merenung di dalam kehidupan dunia ini ya.
wa kathratu asghaliha, dan banyaknya sibuk dia kepada dunia, wa sur'atu zawaliha, dan cepat apa hilangnya dunia ini. Artinya dia renungin, ya ternyata kita sibuk sama dunia, sementara dunia ini juga bakal habis, ya kagak kekal. Wa fil akhirati, dan sementara akhirat, wa na'imiha, dan kenikmatannya, wa dawamiha, dan kelanggengannya. Kalau dunia bakal habis, akhirat bakal kekal, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzalika yubayyinu Allahu, salah lagi itu. Itu di kitab saya hi, di situ apa? Hi apa hu? Hu. Wah, di kitab saya ini jelek ini. Ya, hu di sini. Kadzalika, demikianlah yubayyinu. Ini fi'il mudhari, fi'il fa'il Allahu. Demikianlah Allah menjelaskan lakum, kepada kalian. Jelaskan apa? Al-ayati. Ya, ayata. Ya, ini jama' mu'annas salim. Mansubunnya bil kasrah. Tanda-tanda kebesaran Allah. La'allakum tatafakkarun, agar kalian semuanya ya berpikir, merenung, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ya akan katanya kalian tu'thiruna, mengutamakan kehidupan di dunia padahal akhirat lebih baik, lebih abqa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahu wal ib, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya lahu. Apa lahu? Bercanda, la'ib, bermain. Wa innad daral akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahiyal hayat, lahiya hayawan, ya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wa hadha at-tafkiru yuthbiru laka az-zuhda fid dunya. Renungan ini apa membuahkan atau melahirkan kepada anda sifat zuhud. Zuhud di dunia, wa raghbah fil akhirah, dan kecenderungan keinginan kepada akhirat. Kemarin pas banget langkah yang ketiga selesai dalam kitab Minhajul Abidin. Di situ ada pembahasan zuhud. Zuhud itu punya nama, 1000 nama yang bagus-bagus. Zuhud. Orang yang zuhud orang ini, ya, sudah raghbahnya kepada akhirat. Yu'thirunal akhirah, dia bukan yu'thirunal dunia fi akhirah. Nah, zuhud inilah akhirnya terus jadi ini melahirkan cikal bakal namanya tasawuf sufi. Wa minha an tatafakkara fi nuzul maut, dan di antaranya tadi kita merenung, ya. Merenung apa? Merenung taksir tadi, an tatafakkara, anda merenungkan fi nuzul maut, datangnya kematian. Jangan turun ya, maksudnya datangnya kematian. Wa husulul hasrati wan nadamah, dan kita mendapatkan penyesalan. Ya, hasrah sama nadama sama itu. Ba'dal futi, setelahnya itu berlalu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari minhu, daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemui anda. Kan ayat lain apa? Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kita berada dalam bunker yang sangat hebat, kita ngumpet, saatnya mati, mati. Ya, Saddam Hussein kan itu
punya kerajaan di bawah tanah itu, Bangker namanya. Ya, waktu yang mati mah mati juga. Walaupun tum di fi burujim musyayyadah gitu. Baik. Tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian semuanya dikembalikan kepada alam ghaib wasyahadah dan alam yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah berikan berita kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, ya, kumnya jadi maful bih muqaddam, tulhinya fil mudhari, amwal jadi fa'il, hukumnya mudhaf ilaih. Janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian. Wala auladukum, dan jangan juga anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, daripada ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan tersebut, apa tuh? Hartanya, anak-anaknya, membuat dia lalai daripada Allah. Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Walai yuakhirallahu, salah, nafsan, dan Allah tidak akan mengakhirkan sebuah jiwa, ya, idza jaa ajaluha, kalau sudah datang ajalnya, ya. La yastakhirun wala yastaqdimun, kagak bisa ditunda-tunda, juga enggak bisa dimajukan. Wa faidatu hadza tafakkuri qasrul amali. Nah, dan faedah hikmahnya berpikir ini adalah apa? Qasrul amal. Dia pendek angan-angan. Ya, ada empat penyakit yang sangat berat. Paling berat ini takabur. Pertama apa? Tulul amal. Al-ajalah, buru-buru, pengen terburu apa-apa aja dah, terburu-buru. Hasad. Ketiga, kiber. Nah, ini katanya hendaknya orang-orang cerdas itu berupaya selamat dari ini, karena penyakit ini mengenai semua orang, sampai orang cerdas pun kena juga, orang alim juga terjebak dalam ini. Ya, apa tadi, apa itu? Tulul amal. Kemudian apa? Apa tadi? Hah? Tulul amal, panjang angan-angan. Al-ajalah, ya, berbuat itu selalu dia terburu-buru, enggak di apa, enggak ada pikir-pikir yang matang gitu, emosional. Ya, al-ajalah minas syaitan, sikap terburu-buru itu bawaan dari setan. Ya, wa ta'anni minallah, tenang, bijak, hikmah dari Allah. Apa-apa langsung, ya, tanya dulu, istikharah dulu sama Allah. Baik. Kemudian wa islahul amali. Hikmahnya juga islahul amal, memperbaiki amal. Ya, wa i'daduz zadi li yaumil ma'ad, dan mempersiapkan zat bekal li yaumil ma'ad, untuk hari kembali. Wa yanbaghi an tastahdhiru 'inda kulli naw'in min at-tafakkuri ma yunasibuhu min al-ayati wal akhbar wal athar. Ya, wa tajaddud at-tafakkuri fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi. Dan sepatutnya Anda harus tastahdir, menghadirkan, indakulinau, di setiap tipe bentuk renungan pikiran, ya, mana nasibu yang sesuai kepada ayat-ayat, hadis-hadis, atsar sahabat. Jadi ketika Bapak mikir ini, ingat ayatnya, ingat hadisnya, gitu. Jadi nampak kuat, begitu, ya. Dan tajannubit tafakkur, menjauhkan
merenung fi dzatillah. Enggak boleh ya. Wa sifatihi dan sifat-sifatnya min haitsu tatlubul mahiyah, dari sisi esensialnya, esensinya. Ya. Wa ta'til kaifiyah, dan merenung mikir Allah bagaimana ya bentuknya. Kata Allah punya tangan. Tangan segede apa ya? Allah bisa melihat matanya kayak kita enggak? Ada enggak boleh. Ya. Kalau kaifiyah enggak boleh. Kita ada pengajian tauhid itu baca kitab Fushul Hamidiyah di masjid apa At-Taqwa Pondok Kelapa. Tafakkaru ini ya. Waqad ruwiya marfu'an, dan telah diriwayatkan. Ada hadis, di sini dikatakan marfu' al-marfu' itu sampai kepada Rasulullah. Ada marfu' apalagi mauquf sahabat. Kalau muqati ya. Baik. Mana tadi? Hadis ini marfu'an ila Rasulillah, sampai kepada Rasulullah. Tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah anda tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Boleh itu alam ini, diri kita. Wala tafakkaru fillah, dan jangan anda berpikir tentang zatnya Allah tadi. Ya. Fa innakum lan taqdiruhu, sesungguhnya anda tidak akan mampu itu memikirkan Allah haqqa qadrihi, ya. Benar-benar kekuatan kadarnya. Ai lam ta'rifuhu haqqa ma'rifati. Artinya anda tidak akan bisa mengenal Allah haqqa ma'rifati. Haqqa qadrihi artinya benar-benar mengenal Allah. Ya. Udah lagi. Habis. Wal maqalatu sadisata asyara wallahu alam bissawab. Itu diundang itu enggak sih? Jadi enggak bikin acara wali betul sabar. Kalora Pak RW. Lupa apa enggak ya? Enggak salah ngundang saya malam ini gitu. Ada di sini sama di Bons itu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhah wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansharaha. Akrimna bil hifdhi wal fahmi hatta nahfaz kullama sami'na wa qara'na min al qur'anil karimi wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Pak Ketua, Pak ini saya izin tanggal 24 saya umroh sampai tanggal 5, tanggal 7-8 saya di Gorontalo, tanggal 10-11 saya nemenin Bu Fahiro. Jadi ada Pak Anies juga umroh sampai 20-an, 23 sampai 28. Doain saya masuk apa namanya sidang terbuka tanggal 29 atau 30 saya umroh lagi. Jadi Oktober memang rapat banget. Ya. Kalau ada selesai-selesai rebonya saya kasih lihat. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.